cara melihat aki R15 ya. Jadi akinya itu ada di sini. Jadi teman-teman itu harus membuka kunci dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum paham ya ataupun yang baru punya. Nah, ini dibuka. Setelah dibuka ke kanan baru tarik ke depan ya karena di sini ada slot. Setelah itu teman-teman membuka baut plus ya, ada dua, kanan kiri, gunakan obeng plus. Selanjutnya yang sebelah kiri. Selanjutnya tarik ke arah atas. Nah, selanjutnya teman-teman membuka kunci L ya. Di sini harusnya ada dua, di sini hanya satu doang. Kunci L yaitu untuk membuka jok ini ya. Nah, ini kunci L ya. Ini tulisannya ukuran berapa ini? Udah agak hilang. Ukuran 5 kalau nggak salah ini ya. Ini bautnya seperti ini. Selanjutnya jok ini kita angkat. Ditarik ke arah belakang ya. Nah, ini cara melepas dua joknya ya. Nah, ini akinya teman-teman ya. Ini ada cover tutup. Ini akinya bekas servisan ulang ya. Nah, ini ada tutup karetnya. Kemudian di sini ada kaitannya ya. Ini kaitannya harusnya ada diikat ke sini ya, disangkutin, tapi ini kendor. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang teman-teman ingin paham untuk letak aki ataupun mengganti aki ya, jadi tata caranya seperti itu. Di sini ada dua baut, kemudian di sini ada dua baut lagi ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya.